Halo saudara, kita ketemu lagi di channel Dawa Lilis. Kali ini saya akan membuat sumur bor 3 in, saudara. Ya, ini di hutan belantara nih saudara. Nah, ini di hutan, nggak ada rumah sama sekali. Karena musim ketiga ini ya, jadi air itu susah. Ini mau ngebor, lokasinya di sini. Untuk cari titik sumbernya di daerah saya itu tidak perlu pakai alat saudara, karena di mana-mana tempat tuh banyak airnya, cuman cari lokasi yang menghindari pasir itu ya. Ini saya pakai mata bor yang 3 in, ini 2,5, ini mata bor kepepet ini saudara, jadi tapi sering kepakai. Nanti kalau sudah dapat satu pipa ini ya saudara, saya video lagi ya saudara. Ini sudah masuk 1 meter, tapi kayaknya sudah ada sumber, saudara. Krokok-kroken. Nah, 1 meter sudah ada suara air. Krokok-krokok-krok ya. Tapi kondisi masih agak berpasir. Kita dalamin lagi, cari tempat yang tanah liat ya. Ya, saudara. Ini sudah masuk 3 meter dan betul tadi sumber airnya itu melimpah saudara, 1,5 meter. 1 meteran lah sudah air semua. Ini kondisi atas pasir, bawahnya mulai kedalaman 2 meter ke bawah ini kondisi tanah liat full, alhamdulillah. Tinggal nunggu insya Allah tambah 3 meter lagi, ya, ngebor 6 meter saja. Insya Allah ya, mudah-mudahan kondisi bawahnya mendukung. Oke, siap. Wis. Wis. Mantap saudara, kecepet. Buat bandit nih guys. Ini enggak
kan sebelah itu kan. Keluarnya dia. Ya saudara, kecepet saudara tangannya. Nah, kecepet engkol. Sudah masuk 6 meter dua pipa ini saudara. Mau saya pasang casing. Ya lu saudara, ini sudah pas saya pasang satu pipa. Yang ini ya. Tinggal masukkan sambungannya ini. Ini 2 meter saudara sambungannya. Aduh kapan. Ya, ini 2 meter. Jadi masukkan itu, saya beleskan, lalu kita kelep, kita kuras lumpurnya, dihilangkan lumpur, baru kita sedot. Ya. Ya, halo saudara. Ini sudah saya sambung. Ya, jadi panjang 6 meter. Ini saya incepkan dulu ini. Nanti kita kurai, kita kelep, kita kuras lumpurnya dulu. Kita ambil bukan kuras. Ya lo saudara, ini tadi terkendala hujan saudara ya. Sekarang masih mendung. Ini hujan kiriman kalau orang Jawa bilang ya. Ini sudah saya masukkan 5,5 ini ya. Masuk 5,5 karena 6 meter masih sisa segini saudara. Jadi ini masuk 5,5. Ini mau saya kuras pakai alkon. Jadi ini. Ini casingnya 5,5, ngebornya tadi 7 meter. Ngebornya 7 meter. Saya kuras pakai pompa alkon. Ya. Saya tali-tali dulu. Ya, saudara, ini waktunya nyedot. Ini saya sudah pakai alkon. Ini saya ganti alkon saudara tadi, sampean. Tetap hisapnya 1,5 in, sumurnya 3 in ya. Ada tali-tali dulu. Lha kuwi nggawa anu barang. Napa niku? Nggawa kodak barang. Lha niku to. Ajeng njenengan. Dike. Duwen-duwen. Anu di syuting ben ketok. Wes sing kalon, Pan. Nanti to banyu mulai mung akeh mung. Dike banyu. Entah iki. Ku ben Gusti aku kuwi anak yang ku dhuwur kono kuwi. Kalau mereka tak sih kuat tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ongklek dulu ya saudara. Ganti diesel biar bisa mak biar. Ya. Gas titik cuk. Ya. Videomu. Dangkano, totolno. Ah, sudah nyala saudara.
Iya, saudara. Keluarnya mantap saudara, mak biar sekali ya. Nah ini saya kuras terus saudara sampai jernih ini. Nanti kalau sudah jernih saya video lagi. Ini sumbernya dangkal sekali saudara, 2 meter. Kondisinya yang bawah full ke tanah liat ya. Nanti kalau sudah bening baru saya video lagi. Ya saudara, setelah 15 menit kurang lebih keluarnya makin mak biar. Ya penuh 3 in menyembur kayak sungai. Nah, mantap. Nanti kalau sudah bening saya video lagi, itu hampir-hampir bening tapi belum bening ya. Nanti saya video lagi kayak sungai saudara, sungai kecil. Ya saudara, saya kira sudah cukup untuk kebeningannya untuk sawah ya, itu sudah cukup. Kalau untuk rumah masih kurang ini, tapi untuk di sawah sudah cukup. Ini sampai jam 5:30 saudara, sampai jam 5:30 ya, 5:30 sudah makbiar dan lancar bening. Ini sampai malam. Ini saya tinggal pulang tadi saudara. Tadi saya tinggal pulang, ya kan? Ya sekian saudara untuk pengeboran 3 in di sawah sumur dangkal ya. Sekian, terima kasih.